pertama aku gawe YouTube ini gak mudeng ono bayaran, gak mudeng. Penting saya konsisten menghibur. Dari menghibur itu delalah ya delalah ya rezekine ada dibayar lah sama Google. Nah, baru ngono yang pertama cenut-nut, terus cenut-cenut. Sekarang anak saya bikinnya lagi jadi cenut, semua ikut dibayar semua ya. Makanya itu buat para pemula, ojo ewo, ojo wedi, walaupun orang nganggu kamera, wis nganggu HP cukup. Sekarang kan HP wis canggih. Tapi nek memang ada udah pinter, udah menguasai tentang masalah apa ya laptop, mungkin pakai laptop aja. Sing koyo gunaku ora usah. Tapi aku ngasih iki ora mudeng. Tak tak kalau Mas carane piye gagah takok iki malah aku ora iso gegae. Saya beli laptop Mas. Habis kono mek beli tok. Tak jajal ora iso. Waduh. Das ku ngeluh malah lah. Nah HP ini kan edit ini karo ning ndese iso. Terus karo gegae iso. Cocok kel aku ya, Mas. Cocok. Iya, walaupun iki sebelahnya bojoku aku ngedit ini ya iso. Intinya gitu. Jadi yang penting apa? Semangat kita. Nek masalah gaji wis gak usah dipikir sih. Penting sobek bru lah. Amin. Bru, pokoknya bru, Jadi gitu. Jadi ini bagi teman-teman semuanya, khususnya yang vlog masih bubang dengan HP. Aku ini nganggu HP atau kamera ya. Oh coba tetap kalau penting kamu semangat dulu. Punya HP waktu itu Mas Hajar ini waktu pengambilan teman Holi gak pakai kamera, sing nonton 8 juta. Mas Albert ini bikin lagu yang jenuan itu berapa hari harus pengesutan 5 dino udah di sing nonton sini ngomong apa bikin gini aja nonton 5 juta 8 juta jadi nek dari YouTube itu tidak harus pakai kamera, tapi uang kan ini aku puas dengan gambarnya gitu aja loh. Jadi ini saya pakai kamera, yo tetap bersemangat. Apalagi yang punya respon ini HP lah, bikin. Nek memang ini sebuah akun bikinkan pagi anaknya. Kalau Mas Kawan dibikinkan, kalau Mas Abel ini ternak YouTube ini. Sana aja bujuni gawene. So, aku ada kok sini kuane gawe. Enggak ya. Pokoknya yang penting kenapa ada macam grup kayak gini, kita biar tambah semangat. Ini pati semakin dikenal orang. Amin. Bahasane gua punya ayahe gitu. Apalagi yang daerah-daerah pariwisata terutama diperkenalkan. Gua sengaja gua ora nek videoku sih wong video Surabaya intine penting iki sembuyu ngene wae. Pokoke kalau bisa di dalam video itu bisa selingi walaupun sithik-sithik kita ngati lah kok wilayahnya di sekitar kita lah. Mas Hajar ini dia memperkenalkan seorang anak yang ini dari desa tapi apa ya sing jeblosok ya Mas kasih iki ngono sing nek ngono Mas 1 bulan yang lalu muncul tower 1 oh sudah ada itu ini semangat buat teman-teman semua. Oke, itu aja Mas. Nambah dikit ya. Ini terkait penggunaan HP itu mungkin secara tampilan itu terbatas ya, secara panelnya. Kira-kira settingan apa yang paling urgent harus diperhatikan untuk channel pengguna Android? Gitu. Jadi setting apa supaya videonya lumayan lompat seperti itu? Setting di mana nya gitu Mas? Aku juga. Pas. Ya, mantap suan. Ya, saya membantu kakak saya, kakak pertama. Kakak pertama mohon maaf, buat bahasa Indonesia ayo coba. Saat kami kolaborasi, kita buatkan naskah bahasa Indonesia. Aku mending gue bedeh. Nah,
Pokoknya bangun bahasa Indonesia serah usah. Dia seperti tadi, gak apa-apa. Tapi kalau saya menyimpulkan, intinya yang namanya YouTube itu kita all out. All out dulu. Apa adanya tapi all out. Gak boleh acting kita nanggung-nanggung, harus all out. Masalah settingan mas, yang penting kita tahu teknik kamera. Artinya backlight itu seperti apa. Ya, aspek sinematografi rakyat Siti kita pahami. Oke lah, katakanlah di sana itu ada cahaya sangat terang sekali. Kita harus mengambil kameranya dari sana, jangan sampai dari sini. Ya, kita dari sini pasti gambarnya ireng. Kok ireng guys, tidak blurring guys kan gitu. Iya kan? Iya apa enggak? Artinya apa? Kita harus sedikit banyak tahu yang namanya backlight. Backlight itu apa? Intinya kita harus menghadap ke cahaya biar kamera kita membokongi cahaya. Kalau kita tidak bisa di tempat-tempat yang gelap, mending kita cari tempat yang di luar yang sekiranya pencahayaannya cukup. Ya, kalau aspek sinematografi yang sesungguhnya bisa dilihat channelnya Mas Hajar. Ya, kalau saya sebagai talentnya saja gambarnya ini Mas Hajar tak sengini. Sering tukaran. Kuwi sing penting fokus acting. Kuwi sing penting fokus kamera sing bener aku ya gitu. Tapi sudah biasa karena kita seperti teman, seperti saudara, seperti sedulur, kita harus tahu artinya seperti itu. Ya. Intinya cukup satu mas, seperti tadi yang saya sampaikan. Yang pertama kita harus orang, yang kedua kita harus tahu teknik backlight itu saja. Kalau dengan yang basicnya kamera otomatis paham. Ya, kecuali kalau kita pengen membuat siluet. Kan cuma itu saja. Oke. Terima kasih. Matur suwun. Silakan. Ya, menambahin dikit, mungkin di antara teman-teman di sini bikin YouTube-nya kontennya ada yang masih pakai HP ya. Itu sama dengan saya Mas dulu Mas. Jadi kalau jenengan ngeklik di YouTube, ngeklik Gajah Pamuji, maka di situ ada total video saya sejumlahnya 149. Nah, 100 video lebih dari video saya itu pakai HP Mas. Nggih, pakai HP. Yang penting mungkin kalau masalah HP, kalau jaraknya jauh dengan objek dan kita pengen ada suara dari objek itu, kan itu kelemahan kita. Jadi kita ngalahi nyedak mawon, mendekati ke subjek atau objek ketika ada dialog atau ada wawancara misalnya. Jadi jangan jauh-jauh banget. Seperti yang disampaikan oleh Mas Yudis tadi, paling enggak dasar pengambilan gambar yang benar lah, itu kita kuasai. Paling kita ketahui lah gitu, walaupun gak sempurna banget. Nah, contoh punya Mas Joko. Ketika Mas Joko ngupload filmnya dengan pakai alat kamera yang canggih, dengan editing yang istimewa, mungkin penonton akan merasa kehilangan, lah kok gini, padahal kan hasil lebih bagus. Iya kan Mas? Filmku itu, video saya itu hampir 300 lebih ya. Yang pakai kamera cuma satu tok. Berarti kalau penontonnya pun nggak banyak. Nggak banyak. Jadi bagus. Cuma kadang itu ya apa ya? Terus pertamanya kono ya. Saya pakai kamera DSLR baru mungkin 45 videonya mas. Yang 100 video lebih itu pakai HP semua. Pakai HP semua. Dan waktu itu ketika dapat sedikit rezeki, saya belikan, tapi HP yang lebih kameranya lebih bagus. Bukan beli kamera dulu malah. Dan saya beli kamera pun juga kamera second. Jadi itu kita pakai HP pun enggak masalah. Yang penting konten kita konsisten, konten kita berfaedah. Terima kasih. Itu kalau ada yang mau menambahi, monggo teman-teman. Sebagus apapun karya Anda tetap ada yang mencela, sejelek apapun karya Bagjo pasti ada yang menonton. Itu salah satu bentuk motivasi saya. Dan motivasi saya lagi, karya terbaik saya adalah karya setelah ini. Ya. Jadi kita tidak usah mikir karyaku elit, karyaku gini, jangan. Yang bilang elit itu hanya orang-orang yang belum paham. Netizen, subscriber, bahkan orang awam itu menginginkan hal-hal yang real. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini channel Hadi Prayitno. Ojo lali yo.